Setelah muncul bocoran tentang dikeluarkannya izin sertifikasi DDX7018BT dan DDX718WBT di bulan Desember 2017, akhirnya di penghujung Maret 2018, seri 7 penerus DDX7017BT ini dapat kita beli di pasaran. Selain versi white yang biasa keluar bersama versi standar, tahun ini untuk pertama kalinya Kenwood Indonesia mengeluarkan versi hemat seri 7, yaitu DMX7018BT dan DMX7018WBT. Perbedaan versi DMX dengan DDX adalah tidak adanya pemutar DVD yang digantikan dengan tambahan port USB menjadi 2, serta layar yang diturunkan menjadi resistif, bukan kapasitif seperti versi DDX. Secara tampilan fisik, tidak banyak perbedaan dengan seri sebelumnya di bagian muka. Hanya tombol mute yang sekarang berganti dengan tombol cam. Perbedaan mencolok baru hadir saat melihat bagian belakang. Jika dulu terdapat port HDMI, sekarang fitur ini sudah tidak ada lagi. Terdapat port USB, front kamera, port RGB untuk modul navigasi, remote out untuk mengendalikan TV tuner melalui layar, dan remote in untuk steering wheel control. Pada sisi kanan atas, terdapat lubang antena radio, 3 channel pre-out untuk speaker belakang, depan, dan subwoofer. Anda juga bisa merubah konfigurasi ini menjadi 3-way dengan rear untuk tweeter, front untuk mid-range speaker, dan SW untuk subwoofer. Untuk port warna kuning, pada bagian atas adalah video out untuk tambahan rear monitor atau roof monitor, sementara di bawahnya adalah rear cam atau kamera mundur. Bergeser ke kiri, terdapat AV in untuk TV tuner atau iPod dan port mic untuk Bluetooth handsfree atau voice dial atau voice command. Sayangnya, Anda harus membeli secara terpisah mikrofon tadi karena untuk DDX7018BT, Kenwood tidak lagi menyertakan dalam paket pembelian. Hanya remote control, jack, remote steering, kabel audio, dan kabel hijau untuk extension ground. Pada edisi 2018 ini, seri 7 mendapatkan warisan user interface dari seri 9. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan user interface yang sama dengan seri 4. Hal ini mungkin dikarenakan turunnya fitur pemutar video Full HD yang selama ini milik seri 9 ke seri 7. Video Full HD, namun Anda bukan pengguna iPhone. DDX7018BT punya beberapa kelebihan, mulai dari ukuran layar 7 inci
dan panel touchscreen kapasitif. Jika melawan Pioneer sekelas dengan layar 7 inci, yang tersisa hanya APH X595BT. DDX7018BT unggul dari kemampuan memutar video Full HD dan panel touchscreen kapasitif. Jangan lupa, dari kemampuan memutar lagu, sanggup hingga format 96 kHz 24 bit versus 48 kHz 24 bit milik Pioneer. Menggunakan user interface seri 9, pada setting audio, sekarang terdapat menu tambahan seperti volume offset dan sound effect. Head unit DDX7018BT ini rencananya akan saya review menjadi apakah perlu dibuatkan video khusus atau tidak. Setelah selesai, DDX7018BT ini rencananya akan saya lelang dengan harga miring untuk subscriber channel YouTube ini. Kebetulan saya sudah punya Kenwood seri Amerika Serikat dan rencananya setelah DDX seri 9 rilis akan saya review juga. Jika melihat informasi Ditjen Postel, seri 9 sudah lulus sertifikasi tanggal 26 Maret 2018. Uang hasil lelang ini akan saya belikan seri 9 untuk direview seperti seri 7. So, stay tune, jangan lupa subscribe dan komentar jika ingin ikutan lelang. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.